Bisa geringan eta kualitas kesehatan masyarakat di Siklukna tacan patinga roncat. Kukituna Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tekapola ngarojong masyarakat sangkan hirup sehat. Salah sahijina ngaliwatan kegiatan gerakan masyarakat sehat atau germas anu dikokolakeun di Taman Surawisesa Kabupaten Purwakarta poe Minggu isuk-isuk. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Satekah Polah ngarojong masyarakat sangkan hirup sehat. Salah sahijina ngaliwatan kegiatan germas atau gerakan masyarakat sehat poe Minggu isuk-isuk di Taman Surawisesa. Dina nas-nasna eta hal teh dilakonan pikeun ngaronjatkeun kesehatan masyarakat utamana di Sikluk nanu tacan marenah. Leuwih ti 200 urang ngaluuhan eta kagiatan anu dipapaisan ku kagiatan senam babarengan, cek kesehatan turta tes HIV kalawan gratis. Kukitu teh masyarakat bisa leuwih mikanyaho kaayaan kasehatanana. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika netelakeun pamarentah Kabupaten Purwakarta bakal satekah polah ngarojong masyarakat sangkan hirup bersih tur sehat di pitembeyan ti diri sorangan kalawan ngalarapkeun pola dahar anu hade tur talingkungan anu sehat. Ane miharep kesehatan masyarakat di desa bisa leuwih ngaronjat. Pemerintah Kabupaten Purwakarta ge bakal ngutamakeun pangladen kesehatan terpadu di saban desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nur Hidayat nyeceskeun, kesehatan mangrupa hal anu kacida pentingna. Rarancangna dirina bakal ngokolakeun kagiatan samodel kitu kalawan gratis. Kukituna kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta bakal leuwih ngaronjat. Ini adalah bagaimana masyarakat terbiasa melakukan satu gerakan keseharian gerakan sehat. Mengapa ini diperlukan? Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang dia ada sakit yang kadang menular, sakitnya saat ini langsung tidak meninggal, sehingga ini bahkan banyak gerakan keseharian yang kurang sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan yang ada. Raga Aditya, Bandung TV.